nomor ke registrasi input data baru hanya selang di selang loh gitu ya. Saya kira itu, terima kasih atas kerjasama. Saya ucapkan terima kasih. Saya doakan semuanya sehat lahir batin. Masih ada. Namun bagaimana kita menghindari atau mencegah daripada itu? Itu tadi berulang-ulang selalu. Mari kita. E5 dipersilakan menuju meja. Surabaya ini seperti apa, Mbak? Ya, jadi ini sudah SIM Corner yang kelima di Surabaya. Ini kita lakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemudian memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana kita ketahui bahwa tingkat pendaftaran pemohon SIM baik yang baru maupun yang berpanjangan itu cukup besar di Surabaya. Dan kita juga sifatnya juga online. Artinya online apa? Seluruh yang sudah membuat SIM di Indonesia itu perpanjangannya boleh dilakukan di mana aja. Nah, oleh karena itu Surabaya ini kan tempat pusat ekonomi di Indonesia bagian timur. Jadi kalau misalnya ada orang-orang dari luar Surabaya pun mau memperpanjang di Surabaya, yang kebetulan dia tinggal di gedung Intiland atau bekerja di Intiland atau ada di seputaran Surabaya, bisa melakukan perpanjangan SIM itu di SIM Corner yang sudah kita kelola. Intinya di situ. Terus apa lagi yang ditanyakan? Tujuannya untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Ya, betul, memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, memudahkan pelayanan, kemudian mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kalau hanya satu di Kolombo, sedangkan kita sekarang sudah ada 4 SIM Corner aja masih dirasa kurang. Nanti boleh rekan-rekan lihat itu cukup lumayan, dari ini pertama kali dibuka di sini. Dengan rekan-rekan juga bisa lihat di BG Junction antriannya segitu banyak. Oleh karena itu kita pecah-pecah. Apalagi sekarang di tengah pandemi supaya jangan terjadi penumpukan antrian yang bisa menimbulkan kerumunan. Pelayanannya sekarang berapa lama? Pelayanan ya tadi nanti silakan dicek. Mungkin tidak sampai setengah jam lah kalau cuman perpanjangan aja kan, cuman dia datang di situ ngantri kemudian bayar BRI, registrasi, foto, udah itu aja karena tidak ada ujian praktek. Rencana nambah berapa lagi? Masih nambah satu lagi, dalam tahun ini masih nambah satu lagi SIM Corner. Itu di mana? Karena hari Sabtu di Golden City. Ah, di Golden City ya hari Sabtu. Berarti nanti rencananya di seluruh Surabaya ada. Ya, artinya di tempat-tempat, titik-titik tertentu, lokasi-lokasi tertentu. Ini kan di pusat ini kan ada di TP, Siola, di sini. Kenapa di pusat itu ada 3? Pertanyaannya ya karena pusat kota ini pusat aktivitasnya masyarakat. Kemudian di Gosi nanti itu untuk mengcover di daerah timur. Dan untuk jam operasional sendiri apakah sama dengan mal-mal lainnya? Jam 10 sampai jam 7 malam. Sama artinya kita mengikuti aktivitas masyarakat.